Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada tamu ini, ada Babantong, Maiin, Bu Busri. Apa kabar ibadah ini Alhamdulillah, baik, cang. Ya. Ja. Amin. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan baik ya mak. Amin. Baik ya, Pak. Ya. Amin. Ini sebelum kita mulai acara, saya buka dulu nih, Pak ya, Mak. Silakan, ya. silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam budaya. Paling enak makan sekuteng. Sekutengnya dari Kedoya. Saya ucapkan selamat datang di acara Kongko Budaya. Berjumpa lagi dengan saya, Canggo Ab, di acara Kongko Bareng. Di mana hari ini kita akan membahas tentang e, pemberdayaan seni tari Betawi. Di sini kebetulan saya kedatangan tamu nih, Maiin. Mudah-mudahan nanti kita ikutin sama-sama. Kita dengarkan apa yang disampaikan dengan sama Mai'in. Biar kita lebih paham lagi, lebih tahu lagi yang namanya budaya nih. Budaya Tari Betawi. Dari itu buat pemirsa jangan kemana-mana. Ikutin acara ini. Baik, nggak saja. Kita temui Mai'in dan Babantong dan juga Dabuen, Bu Sri. Buat pemirsa, ayo kita temui mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, ini alhamdulillah nih Mak sama Bapak nih udah bisa datang kemari nih menin undangan nih Mak. Iya, Cang. Ini mungkin kita mau kongko -kong nih Mak, kongko -kong budaya tentang pelestarian seni tari Betawi, Mak. Hmm. Kalau Mak kan nih pelaku nih. Suka nari ya, Pak, ya, Pak. Ya, 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 nandak. Nandak benar. Bu Sri tahu nandak. Ben? Ya, nah, ini kebetulan ada emak nih yang paham nih. Nanti kita tanya ke emak. Jangan ada Baba juga, Nantai. bapak juga paham. Nanti aku boleh nanya dong. Boleh. Enggak ada yang larang kalau nanya, Ma. iya, Mak. Mak. saya pengen tahu nih, Mak. Untuk sekarang nih, di era sekarang nih katanya modern, di era modern ini. <tuh> Untuk pelestarian seni tari Betawi ini, Mak, bagaimana nih, Mak? Perkembangannya menurut Mak dah. Eh, uh sebelumnya saya ngucapin dulu kali ya. Iya, silahkan dah. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Ma'iin mengucapkan mengucapin dari Rumpin ke Cibeteng. Mm. Cakep. Baju koko ada baju kebaya. Belum kata cakep. Blon. Jangan. Jangan dibilang cakep kalau belum ada sambil anuannya mah artinya. baru nah, nyampir. lupa dah tuh. Dari, dari, dari Rumpin ke Cibeteng. Iya. Yeah. Ada baju koko, ada baju kebaya. Mm -hmm. Saya ucapin selamat datang. Nyok kita kongko tentang budaya. Mantap, nah, Mak. Itu. Mantap. Daru. kata cakep. Udah cakep, cakep dah. Kali ini udah. Belum ada artinya udah cakep. Cakep dari mana? <Glian> Baru nyampir. Kalau masalah tarian mm -hmm. yang Mak tahu dulu ya, kebenaran kan nenek matua neneknya emak nih laku eh, tari topeng tari topeng menari topeng, penari topeng yeah. yaitu namanya topeng kanah tinggalnya mm. di tapos mm. cimpaun di depok iya iya nah sebelum ada tari topeng nah itu ada tari tayub iya 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 tari Nari tayub, tayub. Hmm. baru dah ada tari topeng. Iya, Ma, iya. Nah, Itu topeng hmm. lipet gandes. Topeng apa, Mak? Lipet gandes, gandes yang ada banyolannya. Hmm. Nah, itu dandanan topeng juga ini ada kembang pala, ada toka-toka, hmm. ada ampreng, ada selendang, ada kain, baju kebaya. Dulu, Mak, toka-toka, hmm. toka, iya, Mak, toka-toka. Ya, itu pakaian pakai topeng. Hmm. Nah, ma. bukan di topeng aja, ada tarinya, mm -hmm. di lenong juga ada. Mm -hmm. Sebelum yeah, pertunjukan ma. cerita lenong, nah itu kan ada ekstrak namanya ekstrak tuh nyanyi-nyanyi, yeah, yeah. yeah. ada yang nari-nari, yeah. itu tarinya, ada tari renggong, oh. tuh lagu diiringin musik gambang kromong yang lenong nih. Yeah, yeah. mm -hmm. Nah kalau topeng mah kan emang gamelan hampir kesunda-sundaan. Nah, di situ juga ada lagi tari cokek. Mm -mm. Terus Ma, ya? emang, uh. emang emang emak punya emak, Mbak? Kan Ka emak, saya manggil emak. Emaknya uh. siapa, Mbak? jadi nenek, sononya. Namanya emak ya, sebut nenek. apa, Mbak? Siapa mas, namanya, emak? Tadi, emak kana. tua kanak. Emak tua kanak. Ini kita, kita ini. bisa kenal. Iya. Mm -mm. Ya, begitu, kira-kira. Nah, itu pakemnya ya? Mm -mm. Pakem tari. Mm -mm nah sekarang kalau perkembangan sekarang itu apa namanya ya, udah banyak banget tarian hmm, kreasi, kreasi. Jadi udah kreasi, kreasi. ya iya udah model-model ya model-model ya. yang tarian gambang kromong kostumnya kostum topeng yang udahan yang tari topeng hmm. mah. Kostumnya ya, iya. topeng juga. Nah, itu nah. yang bikin emak yang bikin emak bingung. Jadi keluar iya. dari pakem ya, Mak? Ya. Kalau gitu ya, Mak. Itu apa kreasinya kreasi. bukan sih pengembangan. pengembangan. pengembangan Tapi nggak nggak apa-apa ya, Pak? Nggak apa-apa, ma. ma. Sebenarnya, Mak, kalau itu. emang pengembangan cari ide yang lain apa kali gitu ya? Iya, ya bukan iya. cari ide nah. gini. Ini gimana, Jadi, bapak? Perubah, bapak. Hmm. pertama, memang kita dapat tugas nih: hmm. ya, para generasi hmm. Hmm. kudu melestarikan aslinya. Yang pertama, ya. tugas kita nih. Pakem pakem. Baru, ya, biar jelas, siapa, ya Pak, ya baru kita masuk ke pembinaan. Bagaimana kudunya, hmm. ya, biar, begini, biar ya. supaya lestari, namanya ya. pakemnya, hmm. baru sesuai daripada perkembangan zaman. Namanya masuk ngikut pengembangan 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 itu kalau bahasa kerennya kreasi kreasi silakan misalnya tadi emak nyebutin ada tari, tari lipet ganda tari topeng tunggal hmm. satu penari tiga karakter hmm. ada tari tayub diiringin dengan musik ajeng, ajeng gongsi bolong, gongsi bolong. Hmm. ada tari yang lahir pembauran pencampuran tuh ada tari renggong ada tari cokek cokek ini tayub ini dulu dipersembahkan buat menerima tamu makanya di tari cokek itu ada yang dikenal namanya cukin cukin ini selendang ya selendang tuh yang begini dia nah Mbak dulu itu tadi tari itu buat terima tamu maksudnya bagaimana tuh pak? Ba? Jadi Coba -coba. gini, dulu kan tari cokek itu banyak berkembang di daerah pesisir, mm -hmm. banyak tetamu kita tuh dari luar daerah, dari luar negeri mm -hmm. nyabak ke tanah betawi disambut sama oh, tari, tarian itu, nah oh, tari itu. cokek nah, itu, terlihat. nah kalau tetangga kampung dulu-dulunya sebelum tari cokek adat namanya tari tayo sama ininya buat nyambut membuat juga nyambut ya tamu nyambut tamu mm -hmm. juga hmm. cuma bedanya di musik oh gitu si. nah, oh. kalau tari tayub itu musiknya musik ajeng musik ajeng musik, hmm. ajeng, musik apa tuh bang? musik si bolong. si bolong cuma dia doang yang cuma punya doang, ajeng songsi cuma, 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 cuma dia, cuma dia. Nah, gitu. hmm. oh itu namanya musik ajeng musik ajeng tari ajeng tari ajeng, tari ajeng. Ya, iya, Itu tujuannya ya, musik buat nerima tamu kalau sekarang teman-teman di para penggiat budaya, pelaku pelestari mau punya kreasi mm -hmm. sesuai dari tuntutan keadaan, mm -hmm. peradaban ya silakan berkreasi nah. cuman kudu kenal aslinya, nah, ah, ya. gitu. pakemnya jangan pakemnya ditinggal. jangan Tapi nggak ngapa-ngapa ya mak ngapa -ngapa ya, Ma. kita kreasi ya mak. Boleh, ah, boleh 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 memang harus ada. Karena hmm. apa? Ikut perkembangan zaman, Jam, ya. gitu. Nah kalau udah ikut perkembangan zaman kan ini seni kudu dimanfaatin. Bener pak. Yeah. Namanya yeah. masuk ke arena pemanfaatan budaya. Yeah. Yeah. Nah runtunannya itu tadi tuh. dari melestarikan, Mengembang. membina, mengembangkan, memanfaatkan, mempromosikan, mm. baru memberikan penghargaan. Oh enggak kalau oh, di dalam pengembangan nih ya, pak, ya di dalam oh. pengembangan itu. Ya mungkin kan pengembangan bisa juga arahnya nanti kalau di zaman sekarang mah bisa buat nyari duit lah, bagaimana iya. orang panggil gitu, dipanggil gitu termasuk pengembang ah. situ ya, pak, iya. arahnya ya, pak. Makanya di kementerian sekarang kita udah bersyukur hmm. ada kementerian yang masuk ke ranah parekrab, hmm. jadi pariwisata Ekonomi kreatif hmm, itu kita benar -benar bersyukur, masuk, masuk, masuk. udah ada sarangnya, ada sarangnya gitu. tinggal kita bagaimana nih orang-orang seni, para penggiat seni nyok hmm, hmm. masuk biar kita melestarikan budaya, seni, tari hmm. biar ada manfaatnya menghasilkan hmm. uang, hmm. gitu ngasilin duit, ya, ya, gitu. Ya, ya, ya. Enggak, kalau ya, saya ya. dengar emak nih, terutama emak nih, hmm. emak nih penggiat juga. Kalau di Sanggar kan mak suka ngajarin anak-anak nari masih berjalan ah, ah, mak ini mak itu masih. Tapi saya juga punya anak buah juga iya, enggak, enggak enggak semuanya udah saya. Sudah ada lagi ya mak. Iya itu Bener. buat yang kreasinya. Mm -hmm. Nah kalau buat pakemnya mah kan biasa-biasa aja kalau mm -hmm. dulu mak ada ada anak Alhamdulillah buah saya. berarti regenerasinya jalan mbak nih jalan. bang. Jalan ya mm -hmm. contoh keberhasilan dari kawan-kawan yang udah dulunya cinta sama giat melestarikan seni budaya ya mm -hmm. contoh kayak emak mm -hmm. emak ini sering shooting di mana-mana mm -hmm. namanya dikenal di mana-mana mm -hmm. karena kendaraan yang ditaikin ini seni budaya seni ya. budaya mm -hmm. warisan warisan nenek moyang kita mm -hmm. yeah. ya karena dia cinta ikut ada di dalamnya makanya jangan jangan kecil hati cinta sama budaya jangan kecil hati jangan setengah setengah, jangan ya. setengah, -setengah. Ya. ayo ada manfaatnya baik buat nilai pendidikan anak cucu kita nanti ke depan nah buat nyari duit juga bisa agar manfaat yang sering baba ngomong bagaimana tontonan ini bermanfaat jadi, jadi tontonan iya, betul Wah, ya, sehat betul mbak nih emak dari tadi nih kita ngobrol baik nih iya. terus pada asin oh. mak minum dulu ya iya, eh, iya, ayo ayo ibu bn jangan pada diem baik ini saya doang yang ngopi nah itu saya kopi saya mana cang mana minum tukang es mau kemana itu biarin dia liwat, mak itu tukang es Iya, Mak, ini tadi nih mak kita mau lanjutin tadi nih mak. Mm -hmm. Tadi itu terakhir disebut-sebut tadi cokek mak. <coughs> Saya bingung tuh kalau ada tamu kudungan apa ya gitu masukin kepala ditarik tuh bagaimana tuh mak? Ke depannya tuh, tuh mak. Kayak apa mak itu? Iya, Ma. itu dia diliwat lagi baik. Ya biarin namanya orang jualan mak. Eh, iya. Gimana so, itu mak? Coba ada mak. Ah uh, tadi kan Baba udah Jelasin, Jelasin tuh, hmm. yang namanya cukin. cukin, itu selendang itu namanya cukin, oh. hmm. itu berwarna-warna tuh nggak boleh satu warna, hmm. ada merah, ada hijau, ada putih, ada biru. Hmm. Nah itu masing-masing orang yang punya tuh penari cokeknya. Jadi masing-masing megang satu warna gitu satu ya. Satu warna, Iya hmm. Nah itu dikumpulin dia tuh. Kudungannya tuh, cukinnya yeah. nah, Ntar ada tuh bagian yang bagi yang nyelendangin itu kepa, ke para tamu. Mm. Nah itu ntar yang punya warna anu nyamperin, masing-masing tuh mm. dia dia apa nari-nari cokek oh, masing-masing yeah nyamperin. Man. Misalnya nah, saya dapat ijo, ijo, saya nyamperin. Orang orangnya cakep lah kebagian nak cakep, hmm, nanya gitu, warna ya, merah yang kebagian setengah tua, ya terimain juga. Oh, Terima gitu? <tuk> ya, <Ba? tuk> Iya. Kita kasih setengah tua romannya, Pak. Ya, ya. Ada macam-macam hmm, anuannya. Iya, ah, mampir. Itu begitu, Cang. Mm, mm. Itu yang namanya cukin. Mm, mm. Wah, Cang. Mm. Saya iya, baru serik. tahu itu ternyata Negara kita ini banyak banget tariannya, Icar, Emang ya, Emang banyak banget. Hmm. Ini baru di kita doang nih, Bener, di Betawi, Betawi ya. ya. Gimana kalau daerah lain, daerah ya? Ada, hmm. ya. masing-masing budayanya, ada tarinya. Hmm. Hmm. Untung ada Ma'i, nama Baba, ya. saya jadi tahu dah. Oh, iya, iya. Banyak Terima banget kasih. tariannya, ya. Hmm. Hmm. Nah, so, Baba, hmm. Nah sekarang gimana generasi penerus itu supaya enggak punah hmm. kudunya kita bagaimana, gitu, Mbak. Iya, 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 iya. <laughs> Jadi memang kalau urusan melestarikan, hmm. emang kita kudu kerja bareng. Hmm. 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 Baik muda kayak kita kenalin kesenian ya. kita, baik yang tua kayak kudu peduli. Hmm. Hmm. Karena memang di sini kudu, apa, kudu kompak. Ya, ya tuaan ya. ngajarin yang setengah mudaan, yang setengah mudaan ngajarin ke generasi berikutnya untuk ya. kayak gitu. Ya. Jadi untuk pelestariannya ya kita dulu. Hmm. kenalin dulu. Ya. Kenalin dulu nih anak cucu kita nih. Ya, ya. Ini loh punya kita. Ya. Kudu kita yang ngelestariin. Ya. Kudu kita yang ngelanjutin. Ya, ya. Jangan ape punah. Punah ya. sampai habis. Ya. Karena benar. budaya tuh kalau udah habis ratusan tahun baru muncul lagi belum tentu ketemu. Belum ya. tentu Itu, iya, benar. Kan. Lalu kalau kekayaan mah kita. Negara kita memang superpower, super power. Iya, super powernya budaya. Hmm. No. Iya, <laughs> <laughs> makanya kita kudu bangga jadi bangsa Indonesia. Bangga banget saya. Tarinya ribuan. Nah. Hmm. Seninya ribuan, ya, adat ya. istiadatnya ribuan, bahasanya. Bahasanya. Nah, bahasanya. Nah, bahasanya. Nah kita kita bahasanya. nih punya kewajiban. cang. Hmm. Bener, tapi mbak hmm. kita nih pelaku, terus juga kita pengen nih narikan hmm. Kita harus dapat dukung dari pemerintah juga, mbak. Nah, penting, penting. Nah, hmm. kalau punya cucu kayak anak kayak yang belajar nari tenteng aja ke rumah. Iya, ya, ke sanggar ya saya ada. Betul, saya pengen, pengen bawa cucu saya ke sana. Biar nah, supaya kagak hilang. Saya, saya dukung. Iya. dukung dukung kalau kuat kalau Jangan takut tenteng. Saya tenteng saya tuntun, <laughs> Mak. Iya, <laughs> itu nah, maksudnya. Iya. Iya. Harus, harus ya, itu, harus itu. biar kagak hilang. Nah, ya, kalau ya, ya. sekarang ya. kita nggak usah pada khawatir. Ya. Kenapa? kitanya nih para penggiat budaya uh, yang kita mana? Iya dah, ya. Bu Ayu, ya. ya. Jadi kita nggak udah nggak usah pakai khawatir, hmm. ada payung hukumnya hmm. oh. yang namanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan Majuman. kebudayaan. Oh, iya, iya, iya. Ya. udah ada payungnya. Ya tinggal kitanya sambut tuh hmm. tanggapin tuh undang undang ya, Iya, ya, jangan didiemin banget jangan diem aja ya, kita bareng bareng melasnya lainnya jadi seperti itu nggak usah khawatir ya. kalau buat kelanjutannya Iya, ya. uh, udah ada undang undangnya -undang udah ada payungnya payungnya gitu. ya, ya, berarti ya. makin enak ya kita makin e, jakuin iya, ya pak makinnya makhluk dan kemauan kita jelas itu jadi berarti kita harus semangat oh, nih ya pak ya, ya. ya. ya kudu. itu anak cucu kita deh kesana ya, gitu harus semangat gitu supaya belajar nari Jangan ya, pakai ya, males malesan ajakin iya, iya, kenalin anak cucu kita biar disayang sama iya. budayanya dewek. Iya. Tapi, Mbak Cang, ada apa, Bu Sri? Ma, maaf ya. Kenapa? Ini kayaknya udah sore, saya kan ada undangan lagi, mau kondangan di rumahnya Pak Chandra. Oh, rumah oh. Pak Chandra, mau iya, kondangan. Iya. Ya udah. Bukannya nggak cinta sama Bapak, oh, iya. sama Mama, Lancang. Ya. dulu ngomong-ngomong Pak Chandra ngapain. Dia nyunatin cucunya katanya. Oh, nyunatin. Mm -hmm. oh, oh, iya, dah, iya, dah. Bapak juga dapat undangan. ntar iya. bapak nyusul titip salam aja ya. Oh iya, bapak iya, Bang, iya. uh, nah. saya sampaikan. Iya, 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 saya titip iya, salam iya, juga. Iya, saya nggak diundang. Oke, kagak diundang. Iya, iya. Oh, kagak diundang. <laughs> dateng. banget namanya. Ah iya, iya, ya. Ya dah. Hati-hati ya. Iya, pak, iya. Wis ya, Ma. Iya, jangan kapok. Hati-hati. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati. Hati-hati nih ya. Pelan-pelan baik turunnya. Emang begitu ya, Pak. Iya. pak iya kalau kita lagi ngobrol gini, kongkon lagi enak-enak ada, bah ba, ini undangan katanya masak, ha, ha, oke, ya, ya. Iya, ba, ya. Iya, iya. Ya, ya, namanya gue emak-emak, ada yang belum masak, belum mau ngapain. Ini sih, Mak, Mbak. Iya, iya, iya. Terima kasih ya. Iya, Mbak. Iya, mudah-mudahan, Mbak, dia tuh berdua, Bu Sri sama Bu Eni ngerti nih, Mbak. Paham, mudah-mudahan. Mudah-mudahan dia paham banget nih. Karena ya, Kongko kita benar-benar kongko yang bermakna ini ada. Hmm. Biar ada manfaatnya bener ya, ma. Buat anak cucu, buat cucu kita. kita. Bisa, ah. Biar supaya bisa, ya. kesenian ini enggak mati. enggak, enggak mati ya ma. Nggak enggak putus. Makanya saya senang mbak, terutama Maserang. generasi penerus. Kalau <laughs> bisa mah terus, tetap kita jaga biar ada terus nih. Ah. Dari emak ada lagi generasi emak ya. bawahannya. Ya, saya juga pasti begitu pengennya mbak. Bapak juga. Kudo semangetin. rame-rame kalau sendirian mong kita ngos-ngosan, hmm. agak kuat. Kalau kata iya. baba, maafan, aku dicinta dulu ya, pak. Kenal iya. dulu. Pernah dulu ya, pak. Uh, kenal Pernal dulu, dulu. Baru terus. kita cinta. Terus habis cinta sayang deh, pak. Ba. Baru sayang. Sama juga orang kalau minum. Iya, iya kita minum ya, baru Eya. minum nih. Minum, jangan itu di... nih, tuh apa? Pisang goreng. Oke, jaguran hmm. ini pisang direbus. Eh, rebus apa digoreng? Direbus. <laughs> direbus, tapi kalau kongkong mah Mbak emang timpalan ini yeah. begini juga. Yeah. Ya, nih Mak. Uh -huh. Ma. lemak yeah. itu apa air teh Mama ya? Iya. Yeah. Ini Mama biasa teh Mama Alhamdulillah, Mak. Mm Heeh. -hmm. Yeah. Mudah-mudahan Mak, yeah. kita pada sehat nih. Kalau kongkong memang yang enaknya, mm -hmm. kita nyampein sesuatu, kudu mm -hmm. baru rileks. Iya. Baru nyantai ya, ba. baru baru, nah. baru enak jadinya. Lah hmm. hmm. kalau masalah tari Mbak, ma, lah di silat juga ada tarinya juga. Nah, ada seni, ada ya. juga ya, ma. Ah, ada pencak, silat kan ada, ya, ada anutarinya ada, juga. Ada, iya ada. sama. Tarinya mbak banyak. Bener, ma, mbak, hmm. ngomong-ngomong nih, hmm. kita ngopi lagi dah, atau kita ngeteh terus ini? Iya. Uh, uh. Karena ya kita sambil nunggu lah kita ngopi aja dulu, ya, ya, ya ma. Ya. Ya, Ma? oh, iya, Mak. Ada yang liwat, ba. ya. Ada yang liwat nah. lagi, kayak tadi. Iya, dah. Bah, minum lagi, eh. ah. ya. Minum mulu, udah kayak mau Emang bener, Mak. <laughs> waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita ketinggalan itu jalan apa itu jalan apa ya gede-gede gitu tiga ya. E, iya ini. Yeah. <laughs> ya udah yeah. uh, Pak Roh Pelak. Pa nah, mohon maaf saya duluan ya. Oh, ya nah, udah udah ya. Mau ke ya, mana? Ya. takut Bu Sri nanti nyariin saya. Heeh, Ya udah hati-hati Putri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik, Bela. Waalaikumsalam. Hati-hati hati-hati ya. Hati-hati. Oh. Masya Allah, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amat tabut, sama sih pakai kain. Oh, Allah, Eh, kita kagak salaman. Ya? Iya. Oh, ya udah, udah dari jauh, udah kagak apa-apa dah. Dari jauh juga, ya. Duduk, duduk, duduk. Duduk, Dari mana duduk. ini, ngomong-ngomong dari mana ini? Ya. Ini dari rumah mau ke sini nih. Oh. Eh, sengaja mau kemari. Iya, ya, sengaja nemuin eh, Lah, iya, ini rumahnya botoh-botoh banget. Pulang kondangan apa-apa dari mana? Sengaja dandan.

Ya, saya mau nanya ini mak nih hmm. nanya apa ah, saya kan di dipilih jadi ketua panitia ini mak nih mak nih Nia. tari tarian hmm. panitia tari tarian iya nah ini yang pantas, acaranya acara apaan han acara ini anak anak TK Iya. Hmm. Oh, di sekolah iya mak ini yang pantes nih buat buat saya nih nanti buat ngajarin bocah pada nih tari tarian apa nih yang pantas nih saya mau nanya hmm. sama mak nih bagaimana ini mak buat bocah ini mak dan ini ya. ma. buat bocah ya iya ya. mak kalau buat bocah mak hmm. <coughs> dulu nah iya minum dah mak ya. saya juga pengen minum dah ya iya <coughs> minum ya. minum dulu bella ya, minum, ya. minum, ya. minum bella oh. <coughs> kalau buat bocah ada sekarang kan tarian pengembangan ya, mbak tarian pengembangan kreasi ya, kreasi ada tarian ondel ondel mm. buat anak-anak yeah. tarian ondel ondel mm. itu enggak nggak berat tariannya yeah. emang itu khusus anak-anak oh gitu ya, ya. Mm. nah kalau tarian buat yang dewasa kan beda lagi ada lagi mm. Jadi ondel-ondel memang khusus buat anak-anak. Buat anak-anak lah kalau yang buat tua mah kagak urup. Iya. Iya. Enggak pantas kagak sanggup. soalnya gayanya juga udah ajrut-ajrut tadi lo kan nenek-nenek lagi ajrut-ajrutan. Kalau saya bagaimana? Lah kagak urup, kagak pantas. Saya baru mau belajar. pengen belajar itu gimana? Iya ada tarian yang lain. Ya, tarian Jadi, yang khusus buat dewasa. Memang jenis tari itu. Iya, Pak. Yang sekarang bap. bocah pada kenal, orang kita pada kenal mm -hmm. itu namanya Ondel-ondel. Ondel-ondel. Ya. Itu dulunya di kampung kita itu bukannya Ondel-ondel dulunya namanya. Hmm. Di kampung kita nih. Ya. Di kampung kita nih buat di kampung kita ya. Hmm. Kampung Depok yang laki namanya barong lanang. lanang, yang wadon itu barong wadon, hmm. ya. anaknya namanya tiul, hmm. itu. itu tiul uh, jenis orang apa jenis ondel? Tiul ondel? itu simbol dari perkawinan budaya. Karena yang perempuan yang wadon yang ini simbolnya simbol budayanya Cina, mm -hmm. yang lakinya simbol budaya Melayu dan Arab. Melayu dan Arab. Yang lakinya yang lanang. Mm -hmm. Hasil dari percampuran itu jadi siti ul anaknya tuh, makanya mm -hmm. pakainya udah pangsi nah itu juga ada tariannya, kenapa? karena setiap satu muharam, hmm. satu suro hmm. itu dipakai buat arak-arakan. Oh, itu ada tuh. Ada tariannya kagak sembarang. Apa, namanya Makanya kalau dia lagi ngamen di jalanan itu kadang-kadang hmm. ya dia kagak ngerti tari aslinya kayak apa. Hmm. Ini cuman cuma genggong ba. kiri, oh, genggong beneran. kanan. Makanya, Mbak, Mak, saya kalau di jalanan dia cuma tangannya begini-begini doang, begini-begini. muter, Iya, iya. ini ada tangan, gimana? Khas, khas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi lagi nih. Bang rame. Ada apa? Ini apa ini? Ini oh, makhluk oh, apalagi oh, nih? Kaget saya. Kaget. Ada Bang Kopral, Bang Boni ada apaan iya, nih? Iya, iya. Saya mau belajar nari nih, pinggang udah kaku banget ini pengen nari. Cocok tadi ondel-ondel, Bangudin. Eh. <laughs> ondel-ondel. Eh, masak. Ayo masak-masak. Masuk masak. mau. Eh, 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 kalau mau masuk. Duduk lu bawah. Oke. Okay. Ayo mau duduk. Okay. Ya udah duduk, duduk, duduk. Apa, apa. dulu. dulu, entar dulu nih. Entar dulu saya nanya. Ntar dulu. Emangnya masih pantas? Hah? Masih pantas joget begitu, tari-tarian. -tari eh, nari mah enggak tua, enggak muda, enggak eh, kecil. Begitu ya. Hmm. Emang juga. Eh, duduk, duduk, duduk. Eh, <laughs> eh, <ay>, duduk. duduk. <laughs> Seng, mbak. <laughs> Hati-hati. Sini, duduk, sini, duduk, sini. Sini, sini, sini. Sini, sini, sini. Duduk, duduk. Sini, sini, Kaki dulu, anak. Aduh. Sampai kaget kita. Aduh. Iya. Oh, gimana kata gue, lu? Iya, iya, iya. di atarnya. Atur. Iya. <tuh> eh ini bidan ini gak ada galak kan? Galak. Golok, golok. Oh golok. Golok. Ini eh monyong lu. Eh monyong Oh senggarot. <tuh> Dari mana? Udah lama. Ah. Dari mana lo? Ini nyari guru nari buat nari. Ini ngajarin nari. <tuh> sampai leng semua. oh Nari mau angkutan doang. Lagi jangan sembarang masuk. Anu kalau mencari ilmu mah, aku udah ada syaratnya eh. Masa? wah oh belum ada syaratnya kudu 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 percaya sama guru hmm. kudu loyar sama guru udah nari lenggang kangkung begitu mau belajar Emang lo kudu bawaan din ini, misalnya bawaan apa aja satu lu hmm. lo kudu bawa ayam jagung rada gede oh. <laughs> Pisang raja Tuh. yang tanda hujan, Tuh. Nah, Itu belajar, belajar lah. Itu. Itu lah. Bang duduk bang situ. Bang. Pinggir bang, sini. Nih. Ya. Kagak bisa-bisa kagak ya. kalau dibawain. Pada, pada ini pada ya. nah, ini ya, ini ya. nah, Ini eh, ini guru, Ay. ini guru. Ay. Ini Ay. guru, Ay. Ay. Ini guru nah, ini dia, 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 Ba, Bang Yak. salah nih, Ba. apa? Ah. Hmm. Nah, bila yang diajarin nari dah. Ba. Tua bangkotan pun emak Cobra begiman. Enggak apa-apa, apa, Bang. Saya kira dia pada bisa nari. kalau tahunya, kalau tahunya, malah seni <laughs> mulu. Kalau eh, buat belajar mah. Ayo mana ayo, 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 ada tamu yuk. Air. mana si ayo? ayo. Jangan repot-repot kuarin aja. Si ayo, kopi, mana sih ayo? Kopi, kopi manis. Tanyain, tanyain. Ay ngapit ada ngomong-ngomong bang udin nih bang udin baru hmm. sampai ya. hmm. sambil nungguin air nih huh? sambil nungguin air diem bayar dulu dah saya mau ngopi sama baba mama nih sama ah. ibu oh. ya ya pokoknya liatin aja nih ya. kita ngopi kita ya. ya. tunggu ada yang mau liwat dulu ah. ya. nungguin air nungguin air datang Ma, ya. itu saya pengen tahu masalah lagu Istanbul, Ma. Hmm. Saya pengen dengar satu sairis, satu baris dah lagu Istanbul itu kayak apa sih, Ma? Wah, itu lain ya, episode itu. Enggak, kalau, kalau dengar lagu Istanbulnya. Mm -hmm. <laughs> Bangudin nih. Kalau tariannya, iya. Tarian. Tapi, Tar -tar. nah, ya, karena gini tariannya hmm. Nanda kan bagaimana, sama, Ma? Nanda sama Mbak? apa di di ati tepakannya sama tarian coba betawi. bang udin ng ngeliat ng ng tepakannya tepakannya rata apa kagak yeah. gitu nah kalau nggak rata mau gonjeng gonjeng jadinya ya bang tariannya sama sama cuma lagunya beda beda lagunya ya lagunya hmm, beda beda hmm, lagu pengiringnya ya mas hmm. tetap hmm. pengiringnya gampang romong hmm. lagu lagu betawi hmm. terus anak anak emang suka ada yang nari begitu juga ada nari ya, betawi gitu Lalu betawi itu sirih kuning Betawi. Oh sirih kuning? Iya. Oh lagu Betawi siri... juga ya? Lalu betawi baru oh. itu doang. Makanya kalau lagu-lagu Betawi kalau mau ini mau dikreasikan mau lagu jali-jali bisa. Kalau saran gua <laughs> begini. Bapak bagaimana? Bapak nih mau ini, Bapak nih. Kalau memang belum tahu, kudunya dengerin aja dulu. Kata-kata hmm. gua jangan cerewet. Kalau kata, yeah. kata gue. Kan, kalau cerewet, maka jadi bisa anu. Bukan ini, mah, ini mah kata gua. Hmm. Kalau nah. belum tahu, banyak kita dengerin, dengerin nih. aja dulu. Iya, nah, kalau mau cerewet, kalau mau cerewet, nah. syaratnya banyak: nah. Bawa pisang raja, tanda hujan, uh, uh, Terus? Tuh, bawa ayam jago, yang hmm. rada gedean, hmm. Dua kali ayam dua kali pisang, lumayan lumayan. Nah, itu boleh cerewet, Ada nah, Enggak jadi cerewet ya makanya dengerin <laughs> aja dulu banyak bawaannya yeah. nah itu tadi uh, yang hmm. mau ya, panitia nari anak sekolahan nari, ya bang kapan hmm. kapan acaranya nih kira-kira nih apa mau tujuh belasan besok Kayaknya ini itu hmm. jadi hmm. karena karena masuknya ke wilayah bocah ya, ya, nah ini nih pesan bapak kudu hmm. dikasih tahu pakemnya dulu Orinya dulu, aslinya. aslinya dulu, kenal nanti biar kenal nih bocah nih, aman tari asli Betawi tentang tari topeng tunggal, tentang tari cokek, tari tayub nah itu biar kenal dulu, ntar kalau udah rada gedean udah bisa kenal pakemnya aslinya, baru silahkan tarik pengembangan, tarik kreasi. Ini buat guru-guru tari biar paham nih. Bener, ya. ya. Hmm. Jadi kenalin bocah-bocah kita dulu. Kenalin bocah-bocah kita nih aslinya dulu. Hmm, hmm, Ntar hmm. baru silakan. Makanya buat dilombain itu tari yang yang asli dulu. Aslinya dulu. Ya, Kalau kata bapak kayak gitu. Biar bocah pada kenal dulu aslinya nih begini. Ya, ya. nih ya. makanya di, ba, nih bani. Po Aroh sama Bu Ella harus rajin silaturahmi ke rumah emak. Oh, iya, penting. Iya, itu penting, penting nih. Kecanggau apa rajin ke rumah iya. emak bawain lopis, lopis. Jadi disebut-sebut jalan lopis. Cuman ada <tuk> satu jeleknya dia lagi bawain kue baba eh dibawain sukro baba. <tuk> Terus ngapa oh, jadinya, Pak? Jadi, jadi kemakan kakek jadi kolom. <tuk> Mana sudah hanya kelolodan, ya <tuk> kelolodan <tuk> sukro. Gara-gara <tuk> giginya bersih, bawa ya. oh, Batan bersih itu, Bapak, giginya. Jadi sebutnya pecah diperjelas itu Itu dia <yang mencabu. tuk> dan Awi ini e ya. itu dia ya. diem. Ceriter, ceriter, ayam lagi. <tuk <tuk> <tuk> di <tuk> ayam. diem. Benar jadi diem. begini pantunnya. Ini mm -hmm. pantunnya nih pantun buat uh. kita nih. Kudu rajin sambung silaturahminya. Mm -hmm. yeah, jadi kalau ambil rebung kudunya di atas cerami mm -mm. Tanam jamur di kota Mekah. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh. Barang siapa hobi nyambung silaturahmi. Ya. Insya Allah. ...panjang umur tambah berkah. Amin. Ah, ini baru pantun, cakep ah, dah ini. Ada juga ambil rebung di kebun. Terus? Ah. Nah itu buat masak rebungnya kan enak. Iya. Jadi ngukus rebung. Hmm. Rebung ada yang kagak ngerti itu dari mana rebung asalnya. Hmm. Itu dari bambu anak. Anak bambu? Aha. anak, -anak, anak bambu. bambu. Itu anaknya okay. aja enak itu bambu ya. Antalagi itu maknya. Iya, <laughs> udah... Oh, kalau ya. yang udah tua mah mulut lah pada locot. Nih ngomong-ngomong guys, -ngomong tadi kita ya. ada ini kita ngoceh ini. Yeah. Yeah. ya. nih. Iya, iya, iya. Sambil ini nih kita minum dah yang udah si Bang Udin ya. kan belum minum. Oh. Baba, Mak, ya. ini pisang cobain ya. lagi nih ya. Udah Baro, lah, Buela, ya. Boni. kopra, baik kopra. Ya, kita minum dulu. Ya. Ya. Ini minum dulu kayak ikan gerak. Biarin dah. <laughs> ini mana mah buah eh rebusan yang lain sini ntar ntar dulu ntar juga oh datang oh, hmm. lagi pasti nyusul dia Ayuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ketinggalan lagi bang ba. menangkar nongol lagi <laughs> enak bang ya, ini tak bang. Ya, ini hasil, bang. Ya, ya, rebusan, ya. rebusan rebusan terima kasih bu ayu ada singkong ada singkong guru ada singkong ya ada singkong guru ya Ya alat tuh bocor rajin banget maka ya. Maka, makan, ya. Bener, bener, bener. Emang, Apa baik diolah ya. Lah, ya. Iya. Itu makan maka nah. begitu man. Bon, makan Bon. Bu. Pak. Iya. Ngapain Pak, ah, Mak ma, tuh ubi tuh Mak. Saya menggaul dengan Mak. ini. Jadi nama dia Emang aja anda Emang aja anda adu ayam katanya. Panggilan netangkar. Eh, ayam bebi itu. udah ayam bebas. Jadi gini, Pak ba. Boni, Bang Udin, Mak, nah. waron nih Bu Kita ya, kembali ya, ya. ke kongkowan kita nih. Nah. Nah. Tadi udah panjang lebar tentang tari sampai nama Mama, su Baba juga nih. Kita juga udah nanya. Nah. Bang Udin juga baru sampai udah nanya tari. Nah. Ya. Udah sampai jatuh-jatuhnya jatuh menanya tari luar. cerewet banget. Nah sekarang begini nih Ba nih kita begini. Nah. Bagaimana nih Ba nih pelestariannya nih kita nih Ba. Nah. Biar supaya nah. generasi kita nih kenal, ya. terus mau nah. ikut belajar nih Ba. Bagaimana ya. nih Ba nih. Jadi semua kudu kata sepakat, mm -hmm. yeah. karena memang urusan budaya memiliki kita rame-rame. Mm. Kagak kudu baba doang, yang tua tanggung jawab enggak, yang muda juga tanggung jawab. Yeah, yeah. Ini dari tanggung jawab ini nyu sama-sama kita berbuat sebatas kemampuan kita. Mm. Kalau yang bidang tari nyu ayo, okay. mesti tari. Mm -hmm. Di bidang misalnya musik ayo, di bidang misalnya canggoap. Sebagai pendorong boni, sebagai pelaku penggiat budaya, ayo bareng-bareng! Awalnya, kita kenalin dulu. Mm -hmm. Kalau udah kenal mudah-mudahan nanti jadi sayang. Tak kenal sayang. Nah oh, kalau udah ya. sayang, insya Allah nanti bakal jadi cinta sama hmm. seni budaya kita. Hmm. Ini tugas-tugas kita nih, oh. udin, Canggoa, maiin, hmm. terus poela, pojumi, hmm. eh, poaroh ya. Ya Allah, ya? ya, jadi pojumi ya. Iya bang kobra. Babone. Nah, Pral. Kopral, Pak Kopral. Kopral. Lu dapat tugas dari Baba. Coba lu nik pertemuan lu kita. Lelah. Buset. Bisa bisa dah, iya bisa, ah, ya dah, Coba lelah. lu bikin pantun yang rada beneran dikit. Coba, ayo. Eh, ayo Ayo dengerin, ayo. Coba dah. Coba. Ayo, gua dengerin. Ayo. Ba, ya. Ya. Bikin tembakau dari daun pepaya. Nah, ini nah. acok. Kita terset. <laughs> ya, kita dengerin dulu. Ayo. Dengerin. Hah, beli pahat di Pasar Kenari. Nah, banyak. Nah. Terus. Terus dini hari ada Konko budaya. Ah, Konko bukan Kongko. Kongko. Ya. Yes. Nah. Kongko, Kongko. Hmm. budaya. Nah. Mari kita lestari, ya, cuma lama banget. Cuman lestari dong, lama. jadi begini lengkapnya, bikin tembakau dari batang pepaya, beli apa beli pahat dari di pasar kenari. hari ini kita kongko budaya, biar manfaat dan lestari. begitu kali tujuannya tinggal gara-gara daun paya ya. Gara-gara daun paya bikin tembakau. Kalau saya pantun Jangan. Jangan Jangan. jangan Ini juga saya ada terima kasih banget nih iya. mama, baba, sama Mama, sama jangan, Iya, sama-sama. jangan, jangan, Aro. jangan, Bang Udin, sama-sama datang gini. Saya bersyukur pada datang kemarin nih acara jangan, Budaya nih mudah-mudahan kongko -kong kita juga kedepannya semakin seru lagi nih bang. Ada manfaat. Ada yang paling utama manfaatnya nih bang. Makanya baba tadi udah banyak sih emak, terutama emak tentang tari emak, emak dan uh -huh. paham dah. Baba juga bang baba, alhamdulillah. Mudah-mudahan kedepannya anak-anak kita nih, terutama uh -huh. nih anak-anak kita nih Pak Aroni. Iya uh iya -huh. cang. Pokoknya kita sekolah kita suruh belajar nari dah, sama emak dah. Uh -huh. iya. iya. Iya makanya saya datang Buela. Sini. Okay,

Ya, tuh. Rajin. Hmm. titip salam, cang. Iya, ba. Sama saudara-saudara ya, ba. Baba hmm. yang ada di pelosok, di daerah. Hmm. Hari ini kita ketemu, sama-sama kita kongko budaya. Titip hmm. salam ya, cang. Boleh, Pak Benar. Saudara-saudara ya, Baba yang ada, nih, di, daerah ada semua. di daerah semua. Nih, ya, ba. Para penonton, pemirsa TVRI hmm. 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 nyuk bareng-bareng budaya kita sama-sama lestariin. Iya. Yeah. Pokoknya, kita jaga, semua ya Mbak, kita e, lestarin. Jangan iya. sampai punah, jangan sampai putus, nih, Bang Udin. Iya, Pokoknya udah pasti ya? nah. dah. Orang yang berbudaya pasti punya etika. Nah, itu udah e, pasti, itu ya. pasti masuk Bila ke situ. Nah. Iya. Kalau eh ngomong-ngomong, Mbak, -ngomong, itu, Mbak, ada lagi. baik ba. <tuk tuk> iya, udah, Udah bosan banget, saya ngeliat itu. Itu dia, i, i, itu dia, itu <tuk> dia. Bener, berang, bener. Ya? balik mulu. Si Kopral. Ono si Ayu, plagek -plagek aja, ono ni. si Ayu ngomong-ngomong ntar lo cancang. ya ambing kok Jangan apa nedak. Jangan pendendak, nedak. Kue dadung, tali dadung. pendek, ya. ya. Kue Iya. Gue ada. Nah, itu pendek, janda dadung. janda pendek, janda pendek, janda pendek, janda pendek, janda begitu janda pendek, Udah, pendek, janda pendek, janda pendek, janda ada. janda pendek, janda jangan, 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 jangan. Yeah. baiklah gini mbak ma baba ba, semua nih saya coba terima kasih nih ya, yeah. ya karena waktu udah sore nih mbak nih Terus pagi yeah. kita udah ngobrol yeah, mungkin acara kita cukup sampai di sini dulu nih mbak yeah. buat para pemirsa yeah. mungkin kongko budaya hari ini cukup sampai di sini lain waktu kita sambung lagi Irian burungnya cendrawasih sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.